Jangan biarkan dia akses mainframe! Bangun, Rizwan. Giliran kau dah tiba. Apa? Apa maksud kau? Cyberraya takkan aman selagi kita belum menang. Kau mesti teruskan perjuangan kita. Tidak. Aku takkan. Aku tak rasa kau ada pilihan. Jangan! Bertenang, Rizwan. Rehat dulu, rehat. Dah dapat keluarkan. Kebanyakannya dah dapat. Tapi, macam mustahil nak keluarkan semua. Kau rasa macam mana? Makin pulih tak? Silap besar kau datang sini. Jangan harap kau takkan dapat kawal aku lagi. Tolong selamatkan aku. Aku cuma nak buang benda ni. Awal kau bangun hari ni? Sebab mama pun selalu berlatih awal. Makin hebat kau sekarang eh? Sebenarnya, sebelum ni Uncle risau. Kalau Ali dapat tahu pasal mama, Ali dah tak nak jadi ejen lagi. Tapi Uncle happy tengok kau makin semangat. Eh, mestilah. Ali rasa lagi best jadi ejen sebab ikut jejak mama. Rasa macam lagi dekat dengan dia. Walaupun dah tak ada Iris, Ali nak ikut jadi hebat macam mama. Mama mesti bangga kalau tengok kau sekarang. Eh, Ali gerak dulu ya, Uncle. Nanti comot merajuk pula tak ada breakfast. Ah, jom. Siapa lambat kena belanja. Lintang buka nak ke mana tu, Jomon? Eh? Ayah dah nak pergi kerja? Sempat makan dulu tak? Sempat? Ayah tengah nak mula projek baru sekarang. Tapi okeylah, dah tak sibuk sangat. Sejak dengan bos baru ni. Bos baru? Ha, yang ni lah dia. Datuk Isyam. Datuk Uthman macam mana? Katanya belum sihat lagi. Oh, ni ayah ada sign surat dari sekolah Ali. Okay, surat apa? Surat kebenaran untuk pergi trip club STEM. Oh, ah, okay, terima kasih. Trip apa pula ni?
Tiba-tiba je. Eh, yang ni kita belum habis tengok kan, Comot? Aku buat tak betul. Hah? Kelas dah nak mula. Hello? Hui, Ali. Oh, siapa dah ejak Iris? Eh, dia mana ada Iris dah sekarang? Apalah kau ni? Hah? Ya ke ni? Mana aku tahu? Tak ada orang royak. Tuah, dah lama ah tak jumpa Ali. Rindunya. Eh, hai Comot. Comelnya dia pun nak masuk. Tepilah Comot. Jom. Sekarang bukan patut kelas tekno ke? Kenapa semua orang kat sini? Semua dah masuk? Mana bulat? Tu, yang tak on kamera tu. Apa khabar semua? Khabar baik. Ejen Leon tak join hari ni. Dia ada urusan lain di luar Cyberaya. Baik, sekarang saya Ejen akan... Ejen kita! Kita dah habis kelas akademi online ke? Bukan, kita... Ejen kita, bila agaknya akademi nak buka balik? Oh. Lama dah, oh, tunggu tempat baru nak siap. Pergilah tolong siapkan kalau kau tak sabar. Mata tak nak buat reunion dinner. Barang dinner, camping trip lah jom. Ejen kita, kenapa Ali dah tak dipakai? Saya kumpul kamu semua di sini untuk beri pengumuman penting. Bukan untuk kamu semua sembang macam kedai kopi. Siapa yang menyampuk lagi lepas ni, saya akan... Hello, hello. Dah masuk ke ni? Hello? Ah, dapat pun. Apa? Kenapa ni? Karya, sila teruskan. Terima kasih, ejen kita. Sekarang, kamu akan menerima mesej yang mengandungi koordinat ke lokasi rahsia. Sila hafal secepat mungkin kerana mesej ini akan padam selepas 30 saat. Pastikan kamu hadir di lokasi tersebut sebelum jam 8 pagi esok. Baik, ada apa-apa soalan sebelum kita tamatkan panggilan? Ya, Ali? Kita nak buat apa kat sana? Kamu akan tahu bila sampai nanti. Kat sini ke lokasi rahsia tu? Tak macam rahsia pun. Kau ni dah berapa lama dengan mata? Takkan tak faham-faham lagi? Faham apa? Ikut je lah. Kita kena pergi gelongsor tu. Abang tumpah lalu jap ya, Danish? Nah. Danish?
Tapi Ali, nanti. Alah, bolehlah. Danish kan good boy. Now! Danish? Danish cakap dengan siapa tu? Ahim! Danish, tunggu! Berapa ni? Ah, tak apa. Saya belanja. Jadi ejen kita dah boleh bagi tahu ke tempat apa ni? Tengoklah sendiri. Kita akan mula berlatih kat sini ke sekarang? Macam best je. Ada capture point. Jom, siapa nak test power? Bagus juga kau dapat warm up. Lama tak beraksi ni. Tak say aku. Nanti kena denda lagi serupa itu. Macam mana je kita? Boleh ke kalau kami nak cuba dulu? Baiklah. Tapi jaga-jaga. Jangan sampai ada yang cedera. Woohoo! Yeah! Chris, Rudy, korang tim aku. Helen, nak yang power je. Betul. Tekno ni tak apa. Untuk ni. Gaya. Anita dan Iris nak buat apa? Cepat, Kai. Okey. Sorry, Ali. Tapi tak salah apa yang dia cakap tu. Jadi, korang tak nak masuk? Lagi ni. Wei, mana Haji? Dia tolong orang baik. Kata nak test power. Serang! Sampai lagi. Dia pergi jemput peserta yang lain. Peserta lain? Oh, ejen import kita. Ejen muda antarabangsa. Jangan tukar suka hati. Ya. Yeah. Mana dia orang? Apa ni? Chris, pergi dapatkan poin satu lagi. Iman, Ali, halang dia. Jaga-jaga. Apa demo ni? Ini kawasan gue. Kamu bisa silat? Ayo kita lihat siapa lebih jago.
teman-teman lo. Bagus. Lagi rame. Lagi seru. Jiro, jiro, jiro. Jiro, jiro, jiro. Kali boleh. Siapa pula yang menyibuk tiba-tiba ni? Mika? Hai kau! Mika! Kau okey tak? Jangan biar dia kecil! Malang sekali. Chris tidak akan dapat menyertai pertandingan kali ini. Hah? Apa? Pertandingan? Kamu semua dibawa ke sini seperna pelangsungan Mata Arena. Ia merupakan sebuah pertandingan berprestij di antara semua ejen-ejen muda Mata. Selain pencapaian dalam misi, di sini kamu berpeluang untuk mempamerkan kemampuan sebenar yang telah dipelajari sepanjang penglibatan kamu dengan Mata. Kamu juga akan menetap di sini selama pertandingan dijalankan. Mata Arena terdiri dari 7... Benarnya, kenapa Mata Arena diawalkan tahun ni? Ejen-ejen muda kita dah sedia ke? Arahan Ketua Teras. Mungkin ada rancangan mereka yang kita belum tahu. Dan sesiapa yang gagal mencapai mata minimum akan disingkir dari Mata. Keempat ahli pasukan terbaik di arena akan terus lulus dari akademi dan naik ke pangkat seterusnya. Tapi hanya seorang pemenang yang akan menempa nama di kalangan juara Mata Arena. Selamat pagi. Apa kau dah buat ni? Mana adab kamu? Kamu sepatutnya berterima kasih. Kejap. Macam mana kita boleh selamat? Ejen pembelot tu. Tunggu. Saya ada cara untuk keluar dari pulau ni. Apa kau nak buat? Bunuh dah tak ada. Kita
dah boleh bebas sekarang. Dan bazirkan segala usaha aku selama ni. Aku takkan berhenti selagi kita belum tawan mata. Thank you.